DPW LDI DKI Jakarta mengadakan sosialisasi Forum Komunikasi Usaha Bersama atau Fakum UB. Acara tersebut dihelat di Masjid Baitul Zaki Mustafa Bintaro, Jakarta Selatan pada Minggu 29 Januari 2023. Ketua Biro Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat atau EPM DPW DKI Jakarta, Taufik Arman menjelaskan, sebagai langkah awal kemajuan UB, Forkom UB DKI Jakarta akan melaksanakan kegiatan Akademi UB, yang merupakan program utama untuk menciptakan sumber daya manusia yang tersertifikasi. Akademi UB ini nantinya akan menghasilkan para profesional bisnis di mana mereka juga akan tersertifikasi dan juga menjadi pejuang-pejuang UB yang akan mengembangkan unit-unit bisnis yang ada di wilayahnya masing-masing. Ketua TPUB Daerah Cikarang Tulus Widodo yang juga hadir sebagai narasumber berpesan kepada pengurus UB Jakarta Selatan bahwa menjalani usaha bisnis perlu diperhatikan siapa yang menjalankan, cara pengontrolan bisnis tersebut serta pendanaannya. Hal-hal tersebut dijalankan dengan profesional, religius, dengan jujur, amanah, rukun, kompak, kerjasama yang baik. Angkanya juga jelas, seperti apa dari tahun ke tahun, punya problem apa saja, punya action plan untuk improvement apa saja. Dengan upaya tersebut, keuntungan juga semakin terlihat hasilnya. Semakin bagus, sehingga bisa untuk kemaslahatan seluruh warga LDI itu sendiri.